potensi wisata para layang Bukit Junajah Gunung Handeuleum bakal jadi ikon Desa Cibodas. Desa Cibodas, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, tak lama lagi akan mengembangkan sektor industri pariwisata, yaitu destinasi wisata para layang bertaraf internasional. Rencana tersebut sudah mulai berproses dan sedang melalui tahapan. Potensi wisata para layang Puncak Junajah Gunung Handeuleum yang terletak di atas perbukitan pegunungan, tepatnya terletak di Desa Cibodas, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Bukit yang menjulang di atas Laut Citepus, Pelabuhan Ratu, menjadikan para penikmat wisata pemandangan akan berbetah untuk mengusir penat, hingga menjadikan inspirasi Pemda Cibodas untuk membuka destinasi wisata berbasis alam taraf internasional. Pak, mohon izin penjelasan Pak terkait kegiatan terkait rencana Pemda Cibodas dan kerjasama dengan unsur pengusaha Pak Agus Tehil ya. Baik, terima kasih. Bermula dari inspirasi dari greget lah Pak Haji Dadang yang punya Agusta, bahwa di Desa Cibodas itu ada potensi desa yang baru terbuka, sehingga hasil kerja keras beliau kerjasama dengan kami, alhamdulillah walaupun dalam tahap berjalan ini, Desa Cibodas ada destinasi wisata para layang, yaitu lokasi di Puncak Junajah Gunung Handeuleum, Agus Tahil, Desa Cibodas, Kecamatan Pelabuhan Ratu. Nah, karena begini, berawal dari kita Pak Haji koordinasi ketemunya di sini, karena Puncak Gunung Handeuleum itu ikut semua, tapi di sini Puncak Junajah yang pas, ini alor anginnya yang bagus untuk para layang di Desa Cibodas, Kecamatan Pelabuhan Ratu. Ini kan Tatar Sunda lah ya, dari nenek moyang juga. Kebetulan kan ini berada di wilayah PTP 8, tetapi ini konservasi Desa Cibodas, yaitu hutan lindung yang harus benar-benar dilindungi. Dampak apa saja bagi masyarakat yang akan dirasakan, Pak? Yang pertama mungkin nilai ekonomi akan lebih bertambah, akan meningkat, terus memelihara lingkungan, terutama intinya Pak Dadang bersama kami ini, gimana caranya mengembangkan wisata itu tidak merusak lingkungan. Karena kami di sini, hadir di sini di Gunung Handeuleum ini, komitmen sama beliau tidak akan merusak lingkungan, malah menata lingkungan supaya lebih baik lagi. Baik. Apa sih Pak yang menjadi latar belakang Bapak nih ada rencana untuk pembukaan wisata para layang ini di Desa Cibodas, Pak? Oke, jadi gini, kita kan berada di kawasan Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu, di mana misi daripada Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu itu adalah memuliakan bumi, mensejahterakan masyarakat. Di sini salah satu, di mana tempat kita berdiri hari ini, salah satu potensi untuk menuju visi Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu tadi. Nah, dengan adanya di sini sebagai tempat para layang yang baru, sebagai ini menjadi akan menjadi penguatan terhadap destinasi pariwisata nasional bahkan internasional ke para layangan. Seperti itu harapannya, seperti itu. Kemudian ini akan menjadi geosite baru. Pengembangan geosite baru dari Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu. Para layang ini hanya sebagai pemantik bangkitnya ke pariwisataan di kawasan Desa Cibodas. Kita mulai dari sini. Tentunya akan ada dampak multiplier effect terhadap ini. Dan tidak menutup kemungkinan ini semua kawasan ini menjadi kawasan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sukabumi, sekaligus sebagai penguatan kepada Geopark Ciletuh Pelabuhan Ratu. Bukan tanpa alasan ditunjuknya kawasan perkebunan tersebut dijadikan destinasi wisata, lantaran memiliki panorama pemandangan yang sangat bagus dan indah, sehingga berpotensi bagi pendapatan asli desa PAD, juga bisa mendongkrak perekonomian masyarakat sekitar dan dapat diminati oleh masyarakat luas, baik lokal maupun mancanegara. Pemda Cibodas mengajak elemen masyarakat untuk mendukung pengembangan wisata para layang tersebut agar bisa dirasakan dampak positifnya. Dari Desa Cibodas, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Asep Supriyatna, RRI.